saya berkhidmat dengan Fella lebih kurang 35 tahun. Tetapi kalau campur dengan perkhidmatan dengan Fella Joe Balkes, jumlah perkhidmatan saya dengan Fella lebih kurang 40 tahun semuanya. Fella ini tubuh kan, tujuannya ialah meninggikan taraf hidup para penoka dan keluarga mereka. Itu yang utama sekali. Dan juga dalam proses tersebut, menolong membangunkan negara kita. Kalau kita tengok, dari segi luas kawasan yang dimajukan oleh Felda ialah lebih kurang 800 ribu hektar pada masa itu, bersama lebih kurang 2 juta hektar ekar tanah, 800 ribu hektar atau 2 juta ekar tanah. Ini adalah satu kawasan yang besar yang mungkin tak dapat diulangi lagi pada masa hadapan. Kalau kita tengok rekod Felda itu, untuk beberapa tahun rekod ini dapat diatasi. Sebabnya sokongan padu daripada semua pihak. Pada masa itu kawasan semuanya terpencil. Prasarana boleh katakan tak ada. Komunikasi susah. Kalau kita keluar daripada Kuala Lumpur untuk bertugas, 3-4 hari kita tak dapat berhubung dengan keluarga, dengan pejabat. Jadi we were forced to be more independent. Berdikari, bersedia menghadapi cabaran di mana-mana kita berada tanpa sokongan pihak-pihak yang lain kerana mereka itu jauh daripada tempat bertugas. Itu adalah satu kenangan manis kepada saya. Saya tengok kemajuan telah capai sangat menggalakkan. Dan ramai anak-anak peroker sekarang ini berpelajaran tinggi, mempunyai kepakaran yang tinggi dan kebolehan dan juga kemampuan untuk berdikari dan bertanding dengan pihak-pihak yang lain. Dan ramai daripada mereka telah mendapat kejayaan yang besar. Itu menjadi memberi satu kepuasan yang besar kepada mereka-mereka yang telah bertugas melibatkan diri, membentuk masyarakat yang kita dapat pada masa itu kepada masyarakat yang ada pada hari ini. Tapi orangnya sama, keluarganya sama, perubahan itu sangat remarkable rasa saya. Saya harap dan berdoa, mudah-mudahan pemimpin yang ada sekarang dan mungkin pemimpin yang akan datang akan terus memberi tumpuan yang kental untuk menerus memimpin masyarakat Felda ataupun warga negara Felda untuk maju lebih ke hadapan. Dan saya percaya mereka sekarang mempunyai kemampuan untuk menempa ke hadapan dan memberi khidmat yang lebih baik kepada negara kita, masyarakat kita dan warga negara kita. Tapi yang mustahak, kita mesti jujur menentukan bahawa pentadbiran dan keadaan yang baik, yang bersih. Itu adalah satu kepulan untuk menentukan kejayaan kita pada masa hadapan.